bersama ya teman-teman untuk betinanya. Itu kalau untuk jumbo biasa wajahnya cenderung pink teman-teman, cenderung lebih bersih ya untuk jumbo sekarang. Kalau yang tonton itu kayak sorot matanya tuh lebih tajam teman-teman, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di channel kita Kandang Metok Pakem ya teman-teman. Di video kali ini kita akan buat video proses pengiriman entok jumbo atau entok jumbo tronton sepasang. Tujuan ke Om Agus Budi Santoso di Solo sana, Solo Balapan. Ini udah orderan keduanya ya teman-teman. Untuk usianya nih mau memasuki usia 4 bulan teman-teman, 3 jalan ke 4 bulan. Ini posturnya bagus-bagus dan panjang. Ini ya, teman-teman. Kita kasih sarapan dulu teman-teman sebelum berangkat. Untuk harganya ini pedih-pedih sedap ya teman-teman. Sekitar di atas 20 teman-teman. Alhamdulillah. Kita jualnya juga kualitas ya teman-teman. Entoknya emang sebenarnya untuk betinanya ini kita siapin ke mana, ke kontes nanti teman-teman di Ngawi atau di Banyumas nanti teman-teman untuk masuk kelas darah teman-teman. Tapi berhubung udah laku dan alhamdulillah juga cukup apa ya, samalah dengan, sesuai lah dengan perawatannya dan cukup mahal juga, jadi kita lepas teman-teman. Yang penting pabriknya masih belum tutup ya teman-teman. Kalau untuk ciri khas tronton itu teman-teman yang nanya selalu ke saya itu biasanya ciri khasnya itu ada di ini mulut saya teman-teman, di kepala teman-teman. Di kepala ini, di bagian wajah ini cenderung lebih apa ya, kayak hitaman mata dan paruhnya itu beda teman-teman dengan entok biasa. Coba saya ambilkan entok biasa sebentar lagi ya teman-teman. Ini sambil sarapan, kita tungguin sarapan, kita taruh perbandingan dengan entok jumbo biasa teman-teman. Teman-teman kita tunggu teman-teman. Kita tunggu sampai kenyang, kita ambilin entok jumbo juga ya teman-teman, tapi yang bukan tronton ya. Nah ini teman-teman, ini usianya hampir sama ya teman-teman untuk betinanya. Itu kalau untuk jumbo biasa wajahnya cenderung pink teman-teman, cenderung lebih bersih ya untuk jumbo sekarang. Kalau yang tronton itu kayak sorot matanya tuh lebih tajam teman-teman, lebih bagus tuh, dan kayak apa, dekat matanya itu teman-teman atau di kelopak matanya itu hitam-hitam teman-teman. Kalau untuk jumbo yang lain tuh kebanyakan bersih-bersih kayak gini ya teman-teman. Tapi wajahnya aja udah beda ya. Tuh. Kalau untuk besar menurut saya hampir sama teman-teman semuanya. Tapi bedanya tronton itu sekarang emang banyak diminati soalnya penampilannya itu emang lebih bagus menurut saya teman-teman. Sama itu lebih seram menurut saya teman-teman. Lebih seram menurut saya penampilannya. Itu untuk betinanya. Kalau untuk besarnya hampir sama teman-teman. Dan posturnya itu yang tonton lagi itu posturnya itu yang panjang teman-teman, lehernya juga panjang, kayak short matanya itu tajam teman-teman. Itu yang bikin peminatnya tuh banyak teman-teman. Alasan kenapa mahal ya, memang karena banyak dicari teman-teman, memang bagus teman-teman. Untuk jantannya wah jos banget teman-teman. Kita mandikan dulu sebelum kita kirim ya. Ini untuk Om Agus Budi Santoso, terima kasih udah order kedua kalinya di kita ya. Semoga membuahkan hasil yang bagus untuk keturunannya di kandangnya nanti, materi barunya. Beda banget ya teman-teman sama untuk jumbo ya teman-teman, jumbo yang lainnya ya. Loh. Oh.
posturnya bagus, tulangannya besar juga teman-teman. Kita tunggu sambil sampai kenyang ya teman-teman, sambil kita buat petinya atau pengemasan petinya ya. Seperti ini teman-teman, kita bungkus pakai ini sekali lagi. Untuk alamatnya ini udah kita tulis ya, ini Rumah Agus Budi Santoso di Solo, stasiun Solo sana. Ini nomornya dan pembelian kita, pengiriman kita teman-teman, alamat kita. Untuk teman-teman yang mau order langsung aja di WA ya teman-teman, karena kita ready juga lumayan banyak teman-teman. Untuk anakan terantang kita ready usia 1 bulanan teman-teman, di usia 1 bulanan dan berpeci juga ada ya teman-teman. Sebenarnya tidak semua teranton itu berpeci, tapi yang banyak winetnya itu yang berpeci teman-teman. Nah, seperti ini. Ini indukan teranton kita. Besar-besar ya teman-teman. Ini jantan. Kita ada di siapan-siapan teman-teman. Dan juga ya teman-teman, posturnya tegap teman-teman. Banyak diminati sekarang. Untuk usia 1 bulanan juga kita ready teman-teman. Usia 1 bulanan kita ready. Ini ada entok jelly silver, mungkin teman-teman ada yang minat langsung aja di WA ya. Jelly silver kita mau keluarin. Usia 1 bulanan kita ready. Ini juga ada betina teranton ya teman-teman, betina terantonnya juga ini. Nah, ini dari segi wajah juga beda teman-teman. Nah, ini perbedaan antara teranton menurut saya sama betina entok-entok jumbo lainnya ya. Dari segi wajah beda. Ini wajahnya tuh terlebih ini, lebih serem teman-teman. Yang lain kan tidak teman-teman, wajahnya tuh bersih-bersih teman-teman. Itu lebih cerah-cerah. Kalau teranton tuh lebih itu pandangannya tajam teman-teman. Jadi kalau di kamera tuh bagus teman-teman. Kita juga ready ya teman-teman. Teman-teman yang berminat langsung aja di WA. Ayam kapas mungkin teman-teman juga berminat, kita ready ya anakannya juga. Ini kemarin yang kita kirim tepat di UC Entok ya, tepat di UC Entok. Masih belum netas, kayaknya nanti siang ada tetasan lagi teman-teman. Kita matikan mumpung udah siang. Teman-teman yang berminat langsung aja di WA ya teman-teman. Untuk harganya kalau teman-teman emang bisa 2 kali lebih mahal daripada entok-entok jumbo biasa. Ready juga siapan-siapan kayak gini teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Dan saya akan buat video selanjutnya untuk perbedaan teranton secara spesifik ya teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bondowoso, Jawa Timur.